Ya bosku, kita lagi nih sama bosku karo bocil-bocil ya. Karo bocil-bocil sambil melihat keadaan. Jar, wesu. Weng. Weng kan. Robek gede. Robek. Ana kundi. Wa panyu rob. Wa panyu rob. Ayo renang. Jebus. Air pasangnya bosku, air pasangnya lumayan gede bos. Sampai jalan sawah pun mau kelibas oleh air rob, air pasang dari laut. Sebelah sini dulu tanah pertanian milik warga yang sangat subur, sekarang sawahnya berubah jadi rawa-rawa bosku oleh akibat air pasang dari laut. Nah, di sebelah sananya dulu tambak milik warga, tambak yang sangat produktif, tambak yang bisa dibudidayakan ikan bandeng atau udang onami atau udang windu. Tapi sekarang sudah tinggal kenangan bosku. Sekarang sudah nggak ada pertanian di sini bosku, yang ada hanya perumahan milik warga. Nah, itu bosku. Ini jalan, ini jalan penghubung bosku antara Desa Ambulu dengan Desa Kalisari, jalan alternatif penghubung. Memang tarwadik ya, karyawan sing tukang rebus kepiting lagi cilingak-cilinguk ning pinggir sawah. Cotome ya, cotome kok kayak tukang bebek kan. Ini rumah ini bosku, yang setiap malam saat saya ngambil video mencari udang di sawah ini, rumah ini sering masuk ke konten saya bosku, sering keambil gambarnya. Rumah yang paling terpencil. Iya, jarak antara rumah ini sama tetangga lebih kurang 50 meter lebih lah. Kalau malam hari sangat sepi kelihatannya bosku.
Nah itu penghuninya yang punya rumahnya. Oke bos, orang narik ya. Dia libur lagi nganuk balong di set. Oh, bos. Lagi laka job gitu berarti. Kita nanin kene perbatannya pira bos, jangan urus. Tergantung. Tergantung maksudnya? Ya tergantung. Tergantung letak. Letak. Ada, iya, ada nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Iya. Nomor 1. Yang nomor yang ini yang ditempati bikin rumah ini perbata dulu beli berapa perbatanya harganya? Beli 4 jutaan. Perbata 4 juta. Ya. Oh, jadi di sini bosku kalau beli tanah itu perbata bukan ya. Per meter ya. Ini termasuk mahal di sini bosku harga tanah. Walaupun tanahnya masih kubang-kubang kayak gini tapi mahal bosku. Karena mungkin di sini perekonomiannya sangat bagus ya bosku, jadi daya jual beli tanah itu di sini sangat mahal, beda dengan tanah di desa tetangga agak berbeda jauh. Iya. Nah, pribenal ge hari bengi turu ning lokasi sawah kayak gede kan anak suara apa jangkrik apa banyak macam-macam. Macam-macamnya apa? Suara katak. Suara katak terus. Suara burung mana? Suara hantu-hantu. Suara hantu belum dengar ya? Belum dengar. Yang ada suara katak ya, ya. Sama burung sama jangkrik. Pokoknya bikin nyenyak tidurlah. Iya. Enak tentram. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Juber. Nah ini kondisinya sudah seperti itu tadi bosku. Yang dulu sawah di lokasi ini sangat subur, bisa ditanamin apa aja seperti padi atau palawija. Tapi sekarang sudah tinggal cipta dan tinggal kenangan. Oke, jadi kita sampai di sini. Sebelum mengakhiri tayang video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib bos, dan sholat maghriban dulu. Oke, bye bye.